Beragam kontroversi yang terjadi di pondok pesantren Al-Zaitun terus membuat masyarakat resah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Majelis Ulama Indonesia angkat bicara. Ma'ruf Amin meminta agar kontroversi yang ada di pondok pesantren ini ditindaklanjuti. Adapun kontroversi yang terjadi di pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang ini seperti menyatunya saf salat laki-laki dan perempuan, azan yang membelakangi kiblat, dan nyanyian Yahudi ikut dinyanyikan sebagai salam. Saudara-saudara dan seluruh yang hadir yang kami muliakan, saya mengajak saudara untuk menjawabkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, saya rasa yang hadir walaupun tidak terlalu pandai, tapi bisa bernyanyi. Kita ucapkan pada sahabat kita, Havenu Shalom Alehem, dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Ikuti nada dari Syekhnya. Semua saya minta berdiri. Karena ini satu syuro. Ya, yang atas, yang bawah, ayo kita menyanyi. Supaya tahu, Havenu Shalom ya. Havenu Shalom Alehem. Havenu Shalom Alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom, shalom, shalom. Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.